Ya, kembali lagi. Tentunya dengan kita di sini. Saya nggak sendirian. Saya ditemani Bung Abrar untuk bisa memandu pertandingan kali ini. Mandu, emang karaoke mandu. Ya. Kali ini pertandingan tunggal usia dini antara Kilby versus Kalista. Ya. Kira-kira siapa yang menang nih, Bung Abrar? Kita lihat aja nanti. Kita lihat siapa yang paling konsisten dan siapa yang paling sedikit melakukan kesalahan. Ya, nampaknya pertandingan akan segera dimulai. Yang tentunya servis pertama ini dipegang kendali oleh Kalista tentunya, yang memakai baju berwarna merah. Ya, lakukan sudah. Nampaknya pengembalian yang gagal dari Kalista. Satu poin dikemas oleh Kilby dari PB Sandi Professional Class atau disebut SPC. Kilby penampilannya ini ya, apa, memikat secara fashion pakai ya, baju pink, jadi ikonik, jadi apa, orang lihat penampilannya langsung itu langsung suka gitu. Penampilannya menarik, menarik. Kayak magnet ya, kayak magnet, kayak magnet. Ya, menarik. Tarik. Magnet. Ya, bagaimana? Satu, dua. Nampaknya Kalista mengejar ketertinggalannya. Netting yang kurang sempurna dari Kilby. Betul sekali, Brar. Bagaimana? Kembali poin dikemas oleh Kalista. 3-2. Lakukan serve. Bagaimana pengembalian yang cantik dari Kilby. Poin berimbang nampaknya. 3-3. Lakukan serve Kilby. Smash dengan baik. Oh! Tidak dapat dikembalikan. Smashan yang sangat-sangat baik dari Kalista. Smash yang sempurna dari Kalista. Penempatannya, powernya. Sehingga Kilby tak mampu berkutik. Ya. Lagi-lagi penempatan drop shot yang sangat baik dari Kalista. Sejauh ini Kalista mulai menemukan permainannya ya. Ya, betul sekali, Abrar. Bagaimana kembali menjauh nampaknya Kalista. Oh! Bagaimana poin untuk Kilby? Pengembalian bola yang sangat deras dari Kalista. Permainan netting yang sangat cantik dari Kilby. Padahal sebelumnya Kalista defense-nya cukup baik, namun kurang sigap dalam kembali menerima bola dari Kilby. Ya, betul sekali, Abrar. Kembali ke jalannya pertandingan bagaimana? Ah, satu pengembalian yang tidak sampai melewati net tentunya. Poin bertambah kembali untuk Kilby dari PBSPC. Kali ini Kilby justru kembali unggul ya. Ya, betul sekali, Abrar. Sebelumnya tertinggal. Bagaimana satu pengembalian yang sangat baik dari Kalista. Poin berimbang nampaknya. 6-6. Menet yang sangat baik. Ah, gagal kembali pengembalian dari seorang Kilby. Poin bertambah kembali untuk Kalista. 7-6. Rally panjang terjadi. Ah, nampaknya permainan netting dari Kalista namun melebar. Dia tuh mau naruh, bukan netting, jauh bunganya. Oh, jauh. Jauh. Ya, maklum. Mata kita tuh kurang awas. Udah tua. Bahasanya kurang awas. Kurang awas. Genzi banget tuh mata kurang awas. Kurang awas. Bagaimana netting maksudnya tadi dari Kilby, namun sayang tidak dapat melewati net dengan mulus. Kini poin pertama untuk Kalista. Ah, kurang sigapnya. Bagaimana serve yang dilakukan dan dapat dicembes dengan baik. Ya, kita lihat tayangan ulang bagaimana. Oh, Kilby
Baik sekali. Bagaimana semesan menyilang dari Kilby? Yang sangat kencang kayak motor yang lain semakin ketinggalan. Ya. Sepeda banget. Semesan. Udah ada. Bagaimana berbalik keadaan? Poin bertambah kembali untuk Kilby. 9-8. Maksud hati memindahkan bola, tapi sayang ya, bola Kilby tidak bisa melewati net. Betul sekali Abrar. Karena pertandingan yang cukup berimbang ya. Ya, berimbang nampaknya. Ah, gagal. Pengembalian dari Kilby. Poin bertambah tentunya untuk Kalesta. 10-9. Langsung sakit tenggorokan tuh. Minta es jeruk ke sini tuh sehari. Ya, permainan netting yang sangat baik. Kalau bola-bola nanggung, Kalista emang gak bisa itu ya, dikasih bola nanggung. Ya, betul sekali. Kembaliannya sangat luar biasa tanpa ragu-ragu dia. Ya, bagaimana kita lihat tayangan ulang, semesan yang sangat baik dari Kalista. Menambahkan keunggulannya tentunya untuk Kalista. Kali ini Kalista mendapat arahan dari pelatihnya dan Kilby juga mendapat arahan. Jadi untuk menjadi lebih baik permainannya. Siapa nih nama pelatihnya Kilby? Nama pelatihnya saya memanggilnya Cece. Seperti itu, Abraham. Alumni juga, atlet juga. Mantan atlet juga. Tapi kan saya nggak ngerti ya. Jadi atlet-atletnya saya nggak tanya. Bagaimana serve dilakukan oleh Kalesta? Sama dia. Permainan netting yang sangat baik. Oh, perubahan bola menyilang yang sangat-sangat baik dari Kalesta. 12-9, menjauh nampaknya Kalesta. Kembali, Kalesta melakukan serve, pendek saja dilakukan. Bola diangkat, kali ini terlalu jauh. Keamanan yang baik dari Kilby. Kilby pelan tapi pasti mendekati poin dari Kalesta. Ya, betul sekali, 10-12. Masih ada waktu. Tentunya untuk Kilby bisa menyamakan kedudukan atau bisa membalikkan keadaan. Bagaimana kesalahan kembali yang diperagakan oleh Kalesta. Terlalu melebar. Bagaimana upaya dari Kalesta. Mendekat nampaknya Kilby. 11-12. Berkali-kali Kalesta melakukan kesalahan sendiri ya. Ya, betul sekali ya benar. Sejauh ini Kalesta ini yang bisa mengalahkan Kalesta dirinya sendiri. Betul sekali. Bagaimana kembali? Ah, lagi dan lagi. Kesalahan dari Kalesta. Menambahkan poin untuk Kilby tentunya. Kilby tidak mau kehilangan momentum yang saat ini sedang positif untuk dirinya. Ya, betul sekali. 12-13. Wow, permainan netting yang sangat baik dari Kilby. Bagaimana kita tayangan ulang? Cantik sekali, tidak dapat dikembalikan dengan maksimal tentunya oleh Kalista. Kalista pikir abis netting diangkat. Ya, diangkat lagi. Jauh. Ternyata netting lagi. Netting, negative thinking. Negative thinking. Nampaknya poin berimbang, 13 sama. Lakukan serve Kilby. Kembalikan netting. Ah, terlalu jauh. Ya, bagaimana terlalu deras. Upaya yang dikembalikan oleh Kilby. Kali-kali deras. Menambahkan poin untuk Kalesta tentunya. Kembali bagaimana melebar. Lob terlalu tinggi ya. Ya, terlalu jauh nampaknya. Pengembalian dari Kilby. Gua mau beras yuk, yang 5 kilo. Ah, bagaimana kembali. Kilby melakukan satu miss kesalahan tentunya. Wali, enggak mau Wali aja Wali, gue belum ganti Wali itu motor gue. 14, ya 15-16. Bagaimana upaya yang sangat baik dari Kilby. Nampaknya perlahan tapi pasti Tartin untuk bisa mengejar tentunya. Lakukan serve Kilby. Rally panjang terjadi, semesan yang sangat baik.
dari Kalista tentunya. Kalista ya, membalikkan keunggulan. Kembali bangkit Kalista dari ketertinggalan. Kali ini unggul 1 poin, 16-15 Kalista serve. Ya. Bagaimana? Satu semesan menyilang yang terlalu melebar dari Kilby. Maksud hati sangat baik ya. Betul sekali, benar. Menambahkan poin untuk Kalista tentunya. 17-15. Yang tentunya Kalista berasal dari PB Talenta BC Serang yang sangat jauh tentunya. Bagaimana permainan yang sangat baik? Bagaimana kita lihat tayangan ulang? Upaya pengembalian yang baik dari Kilby. Seorang Kalista. Positioning Kilby ya, kurang tepat ya. Mati langkah tentunya. Sudah jatuh bangun, namun sayang tidak sampai bola kok tak tergapai. Ya, betul sekali Abdar. Bagaimana kembali memegang kendali tentunya. Servis. Ini dia, lihat perjuangan Kilby harus jatuh bangun. Melawan Kalista. Kini Kalista melakukan serve tentunya. Ini anak sekarang banget nih jarangnya. Santai sekali. Kilby dan Kalista. Ya. Yang di umur-umuran kita 90-an kayaknya agak susah ya ketemu sama Kilby dan Kalista. Betul sekali. Bagaimana pengembalian yang sangat baik dari Kilby kali ini. Menambahkan poin tentunya untuk Kilby. Lagi. Netting yang sangat baik dari Kilby. Kalista gak boleh lengah. Ya, betul sekali. Kilby masih sangat terbuka peluang untuk Kilby mengembalikan keadaan. Ya, nampaknya mendekat. Namun Kalista langsung kayak dengar. Tadi dikasih tahu apa. Dia tidak melakukan kesalahan kembali. Kesalahan kembali. Ya, kesalahan-kesalahan yang berangkatnya itu sih dilakukan tentunya ya, oleh kan Kalista. Bisa no yang rambut hijau. Bahkan poin untuk Kilby tentunya. Tapi lu suruh pulin. Harus waspada Kalista. Ah, bagaimana pengembalian yang gagal atau tidak kena tentunya. Dia nah itu dia pengamatan yang kurang baik Jar. Dia ragu-ragu. Ragu-ragu Icuk. Makanya jangan ragu-ragu. Ikonik banget ya Pak Icuk ya. Tentunya. Sampai hari ini ragu-ragu Icuk tuh masih terdengar ya. Terdengar. Istilah itu ya. Tersimpan. Bagaimana? Nampaknya 20. Wow. Game point ya untuk point ya. Wow. Biasa Kilby membalikan set keadaan. Set pertama dimenangkan oleh Kilby. Dengan skor 21-19. Kalista yang di pertama unggul. Namun kendor agak sedikit lengah ya. Membuat Kilby bisa mengembalikan keadaan. Ya betul sekali Abrar. Bagaimana kita lihat tayangan ulang. Tentunya momen-momen kejadian kira-kira dikasih tahu apa? Dikasih tahu apa ini? Dikasih tahu kamu harus sabar gitu. Jangan diulangin lagi kesalahan-kesalahan gitu. Kira-kira gitu. Bapak bisa jadi pelatih ya? Enggak. Pelatih lumba-lumba. Ya. Yeah. Kita lihat momen di set pertama tadi. Kalista harus fokus sepanjang pertandingan sampai pertandingan sampai poin terakhir. Terlihat Kalista enggak fokus di saat itu. Jadi banyak poin-poin yang hilang. Betul sekali Abrar. Jatuh bangun Kilby luar biasa. Ya betul sekali. Atas kerjanya harus diikutin Kilby. Ya. Siapa namanya Kalista kurang fokus kelihatan. Ya harus fokus. Padahal unggul lebih dulu ya. Ya. Bagaimana satu pengembalian yang gagal dari Kalista tentunya. Poin pertama untuk Kilby. Lakukan serve. Ah, maksudnya dikembalikan dengan menjilang, namun sayang terlalu melebar. Upaya pengembalian yang gagal dari Kalista tentunya. 2 poin untuk unggulan Kilby saat ini. Bagaimana lagi dan lagi kesalahan yang diperagakan oleh Kalista. Kilby terus dalam tren positif sejauh ini. Kalista yang sempat unggul harus bisa move on, harus bisa bangkit segera. Ya, betul sekali. Ini poin pertama untuk
Kalesta di game kedua. Ya, 1-3 poin sementara di set kedua kali ini. Bagaimana permainan netting yang sangat baik tentunya yang diperagakan oleh Kalesta. Menekat tampaknya Kalesta. 2-3. Biar kedengeran ya. Ah, maksudnya cemesan tadi dari Kilby, namun sayang bolanya tidak sampai melewati net tentunya. Terlalu rendah ya. Ya, betul sekali Abrar. 3-3. Poin sama kuat nampaknya terjadi. Bagaimana kembali kesalahan dari Kilby. Menambahkan poin untuk Kalesta tentunya. Jadi 4-3. Jadi kehilangan fokus ya Kilby ya. Ya, betul sekali Abrar. 5 poin beruntun ya buat Kalesta. Kalesta. Bagaimana pembacaan bola yang sangat-sangat baik dari Kalesta tentunya. Kalesta harus tetap fokus karena sebelumnya dibalikan keadaan oleh Kilby. Ya, betul sekali. Kembali poin dikemas oleh Kalesta. Bagaimana kesalahan demi kesalahan yang diperagakan oleh Kilby. Menambahkan poin tentunya untuk Kalesta kali ini. Harus fokus Kilby. Permainan netting yang sangat baik. Rally panjang terjadi. Ah, pengamatan baik Kilby. Ya, bagaimana upaya yang terlalu melebar. Pengembalian yang gagal dari Kalesta. Poin bertambah untuk Kilby. Kilby serve. Bola pendek dikasih Kilby. Bola menyilang. Luar biasa Kilby. Tapi rally masih terbang. Wow. Bola tanggung langsung dicocor oleh Kilby. Tampaknya pengembalian yang tanggung tadi dari seorang Kalesta. Bagaimana kita tayangkan ulang. Di smash habis. Tanpa ampun nampaknya oleh Kilby. Poin bertambah untuk Kilby tentunya. Ya, kesalahan dari Kalesta tentunya. Menambah poin kembali untuk Kilby. Lagi-lagi. Di set kedua kali ini. Lagi-lagi Kalesta ya. Dibuat harus kembali fokus. Kali ini terkejar kembali oleh Kilby. Luar biasa Kilby. Betul sekali Abrar. Bagaimana kembali aksi yang diperagakan oleh Kalesta. Tentunya yang gagal dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Kilby tentunya. Sejauh ini 5 poin beruntun buat 6. Kali ini 6 poin beruntun ya untuk Kilby. Sebagian besar ada kesalahan Kalesta. Kalesta. Semangat untuk Kalesta tentunya. Ya, bagaimana kembali terus yang sangat baik. Ya, terus menjauh nampaknya Kilby. Dalam mental yang sangat baik Kilby. PD-nya udah terbangun Kilby. Betul sekali ya benar. Ah, backhand yang gagal. Tentunya dari Kilby. Menambahkan poin untuk Kalesta tentunya. Untuk bisa mengejar ketertinggalannya. 3 poin masih sangat mungkin. Lagi-lagi Kalesta melakukan kesalahan. Ya. Bagaimana terlalu deras. Kembalian yang gagal dari Kalesta tentunya. Kalesta kembali mendapat arahan dari pelatih. Karena banyak kesalahan yang dia buat perbuat sendiri ya. Ya. Kilby pun juga tetap dapat arahan untuk menjaga konsistensinya di saat ini ya. Ya. Menuju poin 21. Itulah benar. Bagaimana kita tayangkan ulang. Bagaimana cuplikan-cuplikan dari kedua pemain ini. Ya, permainan netting ya, yang sangat-sangat baik betul dari Kilby tentunya. Secara teknik keduanya sangat luar biasa ya sebenarnya ya. Ya, masih berimbang Abrar. Akankah di set kedua kali ini Kalesta mampu memberikan perlawanannya tentunya untuk bisa memenangkan pertandingan. Bagaimana satu netting ya yang gagal dari seorang Kalesta. Bagaimana kita lihat tayangan ulang. Ah, tidak sampai bagaimana pengembaliannya. Kasih tak sampai. Kasih tak sampai. Lakukan serve Kilby.
12-7. Luar biasa. Tanggung rupanya bagaimana pengembalian yang dilakukan oleh Kalesta. Tentunya tidak menyia-nyiakan kesempatannya seorang Kilby. Keputusan yang sangat baik dari Kilby, setiap bola tanggung langsung diselesain tanpa pikir panjang. Ya, terus sekali Abrar. Defisit 7 angka nampaknya tertinggal Kalesta sangat jauh. Permainan yang klinis dari Kilby sejauh ini ya. Ya, betul sekali. Bagaimana semesan yang sangat baik, namun sigap rupanya kali ini Kalesta untuk bisa meredam. Bagaimana semesan yang diterapkan oleh Kilby. Kini poin bertambah untuk Kalesta. Bagaimana kita lihat tayangan ulang pengembalian yang gagal dari Kilby. 8-14. Tanggung lagi-lagi tanggung. Bagaimana pengembalian dari Kalesta. Setiap bola nanggung yang ada di depan net langsung dicocok sama Kilby. Ya. Kilby tahu positioningnya, dia tahu kapan harus segera siap, sangat baik ya secara stamina, semuanya konsentrasi. Baju wasit yang ada miosnya lagi-lagi kali ini out, namun penempatan bola yang sangat baik, cuma terlalu lebar. Ya. Poin tambahan untuk Kalesta. Ya, masih banyak kesempatan untuk Kalesta, cuman dia harus kerja keras untuk mengejar poin dari Kilby. Betul sekali Abdar. Luar biasa smash keras dari Kilby. Pengembalian tidak sempurna dari Kalesta, melebar saja. Serve Kilby. Kalesta smash. Nah kali ini lob yang terlalu jauh dilakukan oleh. Namun masuk Abraham. Masuk ya? Masuk. Masuk, pengawatan yang kurang baik dari Kalesta ya. Ya, poin pertama nampaknya dari Kilby. 17-9. Sangat jauh. Lagi dan lagi gagal. Bagaimana upaya pengembalian dari Kalesta tentunya. Kalesta telat kembali ke posisi ya. Ya, betul sekali. Hingga mengakibatkan bola yang diberikan oleh Kilby tidak dapat diterima dengan baik. Oh, lagi dan lagi. Bagaimana permainan yang sangat-sangat baik dari Kilby. 19-9. Nampaknya menuju kemenangan Kilby ya. Betul sekali Abrar. Sangat jauh tertinggal. Lagi-lagi. Oh, 29. Game point untuk Kilby. Ya. Apakah Kalesta mampu memperpanjang nafas atau Kilby akan segera menyelesaikan pertandingan dengan 2 game langsung. Hah? Luar biasa, bola menyangkut di net namun masuk. Masih wow. Masuk ke tempatnya. Set kedua dimenangkan oleh kembali oleh Kilby. 2 set langsung dihabisin. 2 set langsung Kilby. Tanpa ampun. Dengan kita akan kembali lagi. Ya, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya di PB INA Kids Turnamen tentunya yang diselenggarakan Jebret Media dan Massive Thunder. Terima kasih. Ciao.